Halo peternak, bertemu lagi dengan channel Presiden Ceker. Hari ini di episode yang kedua ya. Setelah kemarin di episode yang pertama kita sudah memasukkan telur, maka di hari ketiga ya, atau di episode yang kedua ini saya akan melakukan candling telur yang sudah saya masukkan ke mesin tetas pada episode pertama kemarin. Bagaimana hasilnya? Simak terus video saya. Oke ya, sebelum ketika melakukan candling itu otomatis cahaya harus minim ya, atau harus gelap. Maka dari itu saya akan mematikan lampunya terlebih dahulu. Oke ya, ini setelah lampunya saya matikan, langsung kita coba candling ya. Nah, dalam melakukan candling saya akan dibantu oleh ini ya, untuk agar pencahayaannya bisa fokus. Nah begini hasilnya teman-teman. Ini ada jaringannya sudah mulai terbentuk ya. Ini kesini lagi tuh. Nah, ini menandakan telur ini fertil. Oke teman-teman ya, akhirnya saya menemukan telur yang fertil tapi tidak berkembang. Nah contohnya yang seperti ini ya, jadi hanya menggeliweng berputar seperti ini ya, tidak ada jaringan di tengahnya. Kalau tadi kan bisa teman-teman lihat, tadi kan hampir semuanya ada jaringannya ya. Kita coba bandingkan. Nah ini yang fertil tapi tidak hidup ya, tidak berkembang embrionya. Nah kalau yang ini, nah bisa teman-teman bedakan ya, ini jaringannya sudah ada ke pinggir, lalu dia di tengahnya juga ada. Nah ini yang akan hidup dan berkembang. Kalau yang hanya berputar saja itu embrionya menandakan mati di tengah jalan. Lalu ada lagi telur yang tidak fertil. Nah bagi teman-teman yang belum paham, yang tidak fertil itu yang seperti ini. Nah, tidak ada jaringan sama sekali yang terbentuk. Ini meling, apa ya meling itu? Herang. Tidak ada sama sekali ya. Ini menandakan bahwa telur ini tidak fertil. Bisa langsung kita goreng saja. Saya menemukan dua ya, yang tidak fertil. Yang itu sama yang ini. Apalagi yang ini ya, ini mau main serang pisan kalau kata orang Sunda. Tidak ada sama sekali jaringannya. Adapun ini ya, yang agak merah kemerah-merahan ini adalah si kuning telurnya. Tapi sama sekali tidak ada jaringan. Kalau ada jaringan seperti ada jaring laba-laba kayak tadi ya, ada bulat lalu ada jaringan seperti itu. Oke. Yang ayam KUB sudah kita cek. Setelah ini kita cek yang ayam kampung sama yang dari peternak abal-abal. Oke, kita cek. Oke, langsung kita cek yang dari ayam kampung. Nah, ini sudah ada jaringannya, cuma baru mulai sekali ya. Teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau yang seperti ini ada kemungkinan juga nanti akan mati di perjalanan.
Tapi untuk memastikannya kita tunggu sampai hari kelima. Nah, kalau seperti ini juga ini fertil, tapi jaringannya tidak berkembang ya. Teman-teman bisa melihat kan? Ini ya, jelas sekali. Nah, ada garis tapi tidak membuat jaringan. Tadi saya melakukan candling untuk ayamnya, itu yang dari peternak abal-abal itu belum kelihatan antara fertil dan tidak fertilnya ya. Jadi masih, karena kulitnya itu tebal sekali. Jadi teman-temannya sendiri ya, sebagian belum kelihatan betul. Lalu yang ayam kampung itu ada dua yang kemungkinan fertil tapi dan untuk ayam KUP-nya yang tidak fertil sama sekali juga ada dua, ini saya pisahkan. Nah, hanya untuk memastikan bahwa ini tidak berkembang dan tidaknya kita tunggu di hari kelima. Biasanya hari kelima perkembangannya akan sangat besar sekali. Itu untuk ayam ini ya, telur ayam. Oke ya, nah untuk selanjutnya yang telur bebek ya. Telur bebek ini tadi saya lihat ada beberapa memang yang tidak fertil. Namun dari keseluruhannya saya masih ragu, karena memang harus lebih lama lagi. Biasanya saya handling itu kalau untuk telur bebek itu lebih dari sampai hari ke 5 hari ya. Jadi kita tunggu saja. Saya selalu memastikan setelah hari ketiga dipastikan dia.
Kalau tadi candling saya, candling untuk candling telur pada kesempatan malam hari ini. Nah, untuk telur yang tidak fertil ini masih bisa kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Namun jika teman-teman menemukan telur yang fertil tapi tidak berkembang, itu saya sarankan untuk tidak dikonsumsi. Ya, bisa untuk jamu ayam ataupun yang lainnya. Yang penting tidak dikonsumsi. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada kritik, saran, ataupun masukan, silahkan isi di kolom komentar. Yang belum subscribe, jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, saya Presiden Ceker. Salam Ceker.